ketemu Pak Kiai, saya tanya umurnya. Nah, ini berapa umurnya? Ada di sini ditulis kelahiran 75 ya Pak. Jadi waktu saya sudah kuliah, Pak Kiai baru lahir. Bayangkan itu, kaki pintarnya adalah lebih kuat saya. Panjang kaki sih bedanya 4 tahun. Tapi dari Pak Kiai itu, ya Allah, ini lahir saya sudah mahasiswa, Pak Kiai ini baru lahir. Apa jauhnya Pak Kiai? Tapi kasih itu lebih serupa ya Pak Kiai ya. Iya ya, kita biar. Tadi saya bilang dengan Pak Cik, ini pertemuan sama reuni, ketemu kafir itu reuni sebenarnya. Kan udah lama ini nggak ketemu. Kebetulan sama-sama dulu dikerat di koran kampus, kemudian saya jadi wartawan sejak umur 19 tahun, 20 tahun, kafir melanjutkannya. Tapi ibu kafir terus menjadi seorang profesional, saya jadi PNS. Itu bedanya. Saya lebih tenang. Jadi saya kalau ada kegelisahan ditahan. Kalau Bung Kafir enggak, dia tulis. Ya. Sekarang apalagi ada yang tidak. Saya tidak tahu tugas saya itu apa, ini bedah atau apa ya. Terus saya Pak Kiai juga tidak membedah ya. Mengucapkan itu aja pengalaman. Sedangkan saya tidak punya pengalaman apa-apa Pak Kiai. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini mengingatkan saya pada Profesor Samo, sahabat saya itu. Tempoh hari saya ngomong dengan Pak Samo. Oh, bohong. Ya memang Samo itu ada saya juga, jadi kalau saya bilang bohong nggak apa-apa ya. Jadi, Rin, belum begitu kan? Kalau saya begitu, biasa Samo dengan saya tuh begitu. Iyalah, harus baik lah. Biasa dengan Profesor Samo. Mungkin mahasiswa sih, ini kan teman-teman. Bakal ada konsentrasi media dan agama. Ini kasus ini kan jadi menarik ya Prof ya? Menarik. Bagaimana ini dimensi media itu ternyata ikut mempengaruhi. Bahkan pikiran Pak Kiai tadi itu menjadi pikiran-pikiran alternatif karena didesak oleh media. Kalau tidak saya sebut sebagai korban Pak Kiai. Ya. Begitu saya baca buku tadi jam 11.12, sudah siang saya baru baca buku. Pertanyaan saya yang pertama saya tanya, ini siapa Agung ini? Kok bisa berjumpa ya? Itu. Pak Agung ini siapa? Karena dibaca-baca di sini nggak ada Agungnya. Yang ada itu protagonis. Jadi pertemuan para protagonis. Termasuk Bung Kafir ini juga protagonis, cuma tidak ditulis di sini. Ya orang yang memang kalau tidak jelas bedanya, katanya itu kita bukan siapa-siapa. Jadi ini protagonis ini orang-orang yang memang bekerja untuk melahirkan sesuatu. Termasuk Pak Kiai. Di akhir itu saya sedikit, karena saya bukan outsider ya. Bukan insider di dalam pendidikan agama Islam ini Pak. Saya itu outsider. Betul-betul di luar saya kadang-kadang kurang-kurang apa yang dikemukakan itu tadi Pak. Ya karena terbatas saya aja. Terus saya memberikan catatan Pak. Ternyata perjalanan ini, kalau mengacu pada buku, sebenarnya ini hanya di bab 5, 72 sampai 108. Yang lainnya sih, itu cerita yang pernah ada di media. Jadi yang saya baca di koran, mungkin nonton di televisi, saya bisa memberikan catatan-catatan kecil misalnya. Ada beberapa hari penting yang kemudian pada September misalnya tanggal 27, kemudian pada Oktober yang paling banyak peristiwanya, November banyak, Desember masih sedikit beritanya, baru itu di medsos. Saya melihat ini ada anti-klimaks dari sebuah media. Lalu kalau begitu kesimpulan apa dari cerita yang sepanjang ini? Saya melihat sebenarnya ini pertempuran, Pak. Oke, ini pertempuran. Pertama, pertempuran antara media sosial versus arus utama. Itu sebenarnya. Jadi ada pertempuran, perang antara media sosial dengan media arus utama.
Jadi kalau Anda mau tenang hidup, baca aja media utama, Kompas, Pikiran Raya. Jangan baca-baca media sosial, stres. Nah ini, peristiwa ini sebenarnya, kalau saya identifikasi ini sebagai sebuah perang antara bagaimana media sosial sebagai media baru bertempur, berperang mempengaruhi publik dengan media sosial. Saya tidak akan masuk ke politik karena saya bukan analis politik, Pak, analis media. Yang kedua, saya melihat juga adanya ormas jalanan, maaf, saya pakai ormas jalanan karena bergerak ya, Pak ya. Karena di jalan tidak pernah di kantor, Pak ya. Jadi demonstran, Pak. Lawan ormas arus utama juga. Ini sebenarnya arus utama ini. Jadi penguasa itu menggunakan media sosial, penguasa menggunakan arus utama, media arus utama, publik menggunakan media sosial. Penguasa menggunakan ormas arus utama, ini arus jalanan. Ini kira-kira begitu. Jadi saya tidak mencatat sesuatu yang menurut saya dari analisis peristiwa. Makanya ketika saya harus, kalau begitu posisi saya sebagai apa nih? Apakah saya sebagai presensi? Dalam catatan saya sebenarnya apa yang ditulis Bung Kafil ini bisa saja saya gunakan presensi informatif. Bisa saja saya gunakan resensi deskriptif. Saya bisa saja gunakan resensi kritis. Tapi saya tidak menggunakan itu semua karena pada dasarnya yang saya baca di sini, saya melihat dengan sendirinya bahwa peristiwa yang dilaporkan dalam buku ini adalah laporan perjalanan jurnalistik. Itu. Jadi ini adalah catatan jurnalistik. Dan catatan jurnalistik dalam teori selalu akan digunakan kalau tidak news pasti bias atau dua-duanya, yang kemudian kita akan menemukan tulisan-tulisan yang bisa diinvestigasi di reporting atau apa. Nah, Bung Kafil kalau dilihat dari resensinya, ini semuanya resensi-resensi dari media-media sosial kebanyakannya, dari media-media mainstream. Berarti ini betul-betul sebuah tulisan yang memang paling update, karena ini digunakan media-media yang terbaru. Ini bisa jadi catatan penting bagi para peneliti yang dengan Profesor Samu pernah dibicara. Ini bisa jadi catatan penting untuk nanti kita berbicara tentang media dan agama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, karena tidak ada yang saya harus kritisi kecuali saya mencoba menarik kesimpulan. Kata agung tidak saya temukan, gitu loh Pak. Saya tidak temukan, nanti Bu Kafil klarifikasi saya. Terus yang kedua, karena ini Bu Kafil yang nulis, saya tahu saya di dalam media disebutnya coach. Dalam laporan-laporan khusus itu ada pasal. Kan kalau menulis-menulis feature itu kan dibenarkan sisi subjektif penulis. Dan Bung Afi di sini menulis benar. Dia terusnya keluar. Perasaannya keluar gitu. Dia sangat apa ya? Kalau menurut saya sekalipun dia jurnalis, dia sangat menikmati betul peristiwa itu. Jadi kalau ada emosi di buku itu, memang pertama karakter Bung Afi yang saya tahu sejak kita masih muda. Memang dalam agama jauh lebih hebat kan dari rata-rata masih yang lain. Saya ingat betul bagaimana hanya memperjuangkan sebuah kebenaran dia bisa lempar kursi kan. itu sebuah pengalaman. Artinya dia tersentuh betul kalau ada pasar ketersinggungan gitu loh. Ketersinggungan pertemanan, ketersinggungan apa? Apalagi ini ketersinggungan agama. Maka menurut saya ini menjadi